Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya mau menjelajah Desa Suranenggala Kidul nih, yang ada di Kecamatan Suranenggala alias Bedulan ya, Kabupaten Cirebon. Nah, perbatasannya di sini, cuy. Jadi sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Suranenggala Lor nih. Nah, sini ada jalan. Gang apa nih? Gak ada namanya ya. Oke, lumayan padat nih rumah-rumahnya, cuy, di Desa Suranenggala Kidul Blok Wetannya jalan ya. Nah, situ ada gang kecil. Kurang tahu nih batasnya sampai mana nih timurnya nih. Oke teman-teman, saya coba ke kanan aja kali ya. Kurang tahu nih batasnya sih Desa Suranenggala Kidul sama Karangreja di mana. Kalau di Google Maps nih tadi saya udah masuk Desa Karangreja. Oke, keluarnya di sini nih di masjid, di jembatan ya. Seberangnya ada Masjid Ar-Rahman, Desa Karangreja, Suranenggala, cuy. Jadi udah masuk Karangreja. Perbatasannya gimana saya kurang paham nih antara Desa Suranenggala dengan Desa Karangreja, cuy. Ini Suranenggala Kidul. Oke. Lanjut dulu nih sampai batas paling selatannya Desa Suranenggala Kidul, cuy. Sampai ketemu tugunya ya. Ini gang apa tuh? Gak usah lah. Jadi sekarang sekitar jam 5 sore nih, hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, cuy. Nah, kurang paham nih batasnya ya Desa Suranenggala Kidul di mana, cuy. Banyak banget gang sebelah timurnya jalan nih. Gang Lapangan. Oke, di sini ada jembatan, cuy, lumayan besar. Dan ada kapal-kapal nelayan udah bersandar nih. Kurang tahu masuknya desa apa ya. Jadi saya akan coba nyebrang aja nih ke arah baratnya Jalan Raya Indramayu, Kota Cirebon, cuy. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin batasnya Desa Suranenggala Kidul nih di sini nih, di jembatan ini atau di sungai yang ini. Kalau ke sini kayaknya sih udah Suranenggala Kulon, cuy.
kurang tahu juga nih. Jadi saya pernah menjelajah desa Suranenggala Kulon sini nih. Ini desa Karangrejo. Kurang tahu batasnya gimana ya. Oke, nanti lihat di Google Maps lah. Saya lanjut lagi nih ke arah utara lagi cuy, ke arah Indramayu Kota. Nah, di sini ada Alfamart Suranenggala Kidul cuy. Nah, saya belok kiri ke arah barat nih. Ini menuju ke arah Panguragan dan Arjawinangun. Nah, kalau sebelah kanan jalan ini masuknya Suranenggala Lor cuy. Nah, kalau sebelah kiri ini Suranenggala Kidul. Nah, kurang paham nih, enaknya sini dulu lah, berhentilah batas-batasnya biar paham ya. Nah, di sini ada SDN 2 Suranenggala Kidul cuy. Ini sepertinya kantor KUU-nya nih, Sura Kidul ya. Dan ada SDN 1 Sura Kidul. Nah, oke teman-teman, saya jelajah desa Sura Kidul nih dari masjid atau kantor KUU-nya di sini ya. Bangunannya bangunan tua cuy, lebuhnya nih. Nah, akan saya coba ke sini ke arah kanan atau ke arah selatan cuy. Ini SDN 2 Sura Kidul nih. Jadi kalau sebelah kiri mungkin masuknya desa Karangreja ya. Nah, kalau sebelah kanan masuknya desa Surakidul mungkin sih. Oke, jalannya sih oke cuy, mulus ya. Sayang ada polisi tidurnya aja nih. Nah, sekarang jam 5 lebih 10-an kira-kira, atau 5 lebih 15 sore. Beginilah kondisinya nih desa Sura Kidul cuy. Sokatina Karangreja. Oke, jadi sebelah kiri mungkin desa Karangreja ya, sebelah kanan nih desa Sura Kidul nih. Sini ada Masjid Jabar. Wah, polisi tidur dur-dur cuy. Batasnya mungkin sampai ini irigasi ya, sebelah selatannya nih desa Sura Kidul cuy. Nah, di depannya ada irigasi. Jadi kalau nyebrang sana ini udah desa Sura Kulon ya. Saya pernah jelajah beberapa bulan yang lalu lah di desa Suranenggala Kulon. Oke, ada kapal nelayan juga situ ya. Udah sampai sini nih.
Waduh, jalannya hancur, cuy. Oke, jembatannya lagi dibenerin kayaknya nih. Ke kanan ada jalan tadi, saya lurus dulu. Saya akan coba sampai barat nih ya. Di sana di dekat desa Lemah Tamba juga masih ada blok atau dusun dari desa Surakidul, cuy. Nah, ke sana udah nggak ada rumah-rumah, saya coba ke sini aja nih. Sebelah kirinya ada kali ya. Ada irigasi. Oke, jalanan aspalnya halus nih. Sayang banyak polisi tidur aja tuh. Mengganggu pisan. Rumah-rumahnya sederhana di sini. Hampir tiap 10 meter nih, cuy, ada polisi tidur ya. Oke, lumayan ramai juga nih di sore hari di blok paling barat Desa Surakidul di sini ya. Mana nih? Sini kali. Ada simpangan nih, cuy. Bingung kemana ya? Saya coba ke sini aja lah. Ih, jalannya kayak sampah. Nah, keluarnya di sini, teman-teman. Nah, di depan tuh masjid Desa Suranenggala Kidul ya. Nah, di sini nih di pemakaman ada jalan, cuy. Nenggala Adipati Waringin. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Nah, tembusnya kemana nih, cuy? Kiri kayaknya ke kantor kubu ya. Saya coba kesini aja nih. Kayaknya situs dah. Patih Waringin.
Oke, salah nih kayaknya, cuy. Sini kali ya. Bisa jadi sih. Oke. Oke, jadi di sini ada situs Patih Waringin, cuy. Saya sendiri kurang tahu siapa beliau ini ya. Nah, oke teman-teman, kalau ke situ kayaknya di simpangan yang tadi keluarnya ya. Nah, oke teman-teman, dari situs Adipati Waringin, Desa Surakidul, saya lanjut nih menjelajah jalan yang ini ya, ke arah timur nih. Berarti ada simpangan jalan. Oke, saya coba kesini aja nih, kanan cuy. Ini udah hampir maghrib ya, 5:30 lebih nih. Oke, ada gang tadi. Ini sepertinya gang tengahnya nih, atau jalan tengahnya nih, cuy. Oke, saya lanjut aja lah ke arah selatan. Kurang tahu nih jalan udah saya jelajahi belum ya? Kayaknya sih belum, kayaknya sih. Oke, keluarnya di irigasi yang ini cuy, berbatasan dengan Desa Surakulon. Lagi di renov nih jembatannya. Oke, jadi dari Desa Surakidul nih, blok apa ya, saya kurang tahu. Saya akan jelajah satu blok lagi nih, atau satu dusun lagi yang ada di dekat Desa Lemah Tambah, atau arah ke Desa Bakung, Kecamatan Jamblang, cuy. Oke, ikuti terus perjalanan saya menjelajah Desa Surakidul. Nah, oke teman-teman, jadi kalau lurus itu ke arah Desa Lemah Tambah, Panguragan, Gesik, Arjawinangun. Saya coba ke kiri nih. Nah, ke sini masih ada satu blok atau satu dusun dari Desa Surakidul. Nah, kemungkinan rumah bengkel ini juga masuknya Suranenggala Kidul, cuy. Nah, jadi kalau lurus ke sana itu ke arah Desa Bakung ya, Bakung Lor, Bakung Kidul, dan Kecamatan Jamblang sana lurus. Oke, jalanannya hancur parah nih. Sekarang jam 5 lebih 40 menit, hampir azan maghrib nih cuy.
sebentar lagi ya, nanggung. Nah, ini blok apa namanya ya? Pagertoya mungkin, atau jalan Pagertoya. Bloknya saya kurang tahu namanya, Desa Suranenggala Kidul cuy. Nah, sebelah kiri ini ada SDN 3 Suranenggala Kidul, adanya di sini nih. Di blok yang ini atau dusun yang ini ya. Lebih dekat dengan Desa Bakung daripada ke desa kantor Desa Suranenggala Kidulnya cuy. Wah, parah nih jalannya. Nah, oke teman-teman, jadi batasnya sampai sini nih, sampai jembatan sungai ini ya. Jadi kalau lurus itu udah Desa Suranenggala Kulon coy. Coba ke kiri nih, ada jalan yang kurang tahu. Wah, ada jalan ya. Klik lagi aja nih. Tak ada jalan cuy. Nah, saya coba jelajah dari gang yang ini aja nih. Jadi di belakangnya masih ada gang lurus ya. Sini nih teman-teman. Kurang tahu hasilnya nanti gimana nih, ngevlog hampir maghrib ya. Oke, jadi ini mungkin belakang SD-nya nih cuy, belakang SD 3 Surakidul ya. Bentar. Ada perempatan. Iya. Oke, teman-teman, saya coba sampai mentok aja di sini. Kita Nah, oke, jadi mungkin cukup sekian saja nih penjelajahan saya di Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.